Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa beritibak mengikuti beliau dari sisi ibadah, akidah, akhlak, muamalat, berkeluarga dan seluruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena salah satu kunci kesuksesan dunia akhirat, salah satunya adalah dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bidang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertengahan puasa kita masih ada di sini dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, memerintahkan hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan puasa atau sholat, sadar kita bahwa kita insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Karena perintah puasa juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi terkadang kesadaran beriman kita ketika kita mengikuti atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, terkadang di luar sana kita lupa. Mungkin ketika lagi kita terprovokasi, mungkin kita ketika lagi kita tersulut emosi, maka terkadang ingatan kita bahwa kita sebagai orang yang beriman sementara terkadang hilang. Sehingga kita mudah tersulut emosi, mudah tersulut untuk membalas sesuatu yang kadang menyakitkan hati. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat li dzambih." Barang siapa mengerjakan puasa karena iman dan takwa kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Namun ada hadis lain juga yang menjelaskan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, bahwa di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisa jadi orang yang berpuasa itu tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Dan bisa jadi seseorang yang sholat malam tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali begadang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika kita mendapat predikat puasa hanya capek, lapar dan dahaga saja, atau sholat taraweh atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail hanya dapat begadangnya saja, di lain waktu di luar sholat bisa jadi kita lupa
bahwa kita selama ini mengerjakan sholat, mengerjakan puasa itu bahwa predikat kita itu sebagai orang yang beriman. Kenapa bisa lupa? Yaitu tadi, bisa jadi kita tersulut emosi, terprovokasi dan seterusnya. Karena bagaimanapun ketika kita ingat bahwa kita yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka kita diam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab puasa itu nilainya hanya lapar dan dahaga, salah satunya adalah penyebabnya itu, ya. Kita mungkin bisa suatu waktu tidak bisa berkata yang baik atau perkataan yang sia-sia dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang mesum. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakanlah padanya, "Aku sedang berpuasa." Aku sedang berpuasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, predikat takwa atau la'allakum tatakun tentunya dengan berbagai macam indikator atau kriteria ketika kita melaksanakan ibadah puasa, di antaranya adalah dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia atau perkataan yang mesum. Apabila ada orang yang mencelanya, tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita dicela oleh orang lain, bisa jadi karena sifat kita atau sikap kita yang diam, sikap kita yang nerima apa adanya, atau bahkan ketika kita disakiti kita berusaha untuk sabar, tapi komentar yang lain mengatakan, "Sampai kapan kesabaran itu akan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari?" Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala siyamu junnatun fala yarfus wala yashabu wa fi riwayah wala yajhal wa in imra'atu fatalahu au syamahu falyakul inni sha'imun marotain. Puasa adalah perisai, maka orang yang melaksanakan janganlah berbuat kotor atau rafas, dan jangan pula ribut-ribut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dan janganlah berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, "Aku sedang saum." Mengulangnya dua kali, "Aku sedang saum." Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberadaan kita kali ini selalu di bawah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan ibadah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang istimewa. Kenapa orang istimewa di sana dikatakan orang yang beriman? Kenapa orang beriman itu dikatakan istimewa dalam surah Al-Baqarah, ya? Dzalikal kitabul raiba fi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dikatakan orang-orang yang beriman itu adalah yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberimanan kita yang dilakukan kita dalam ibadah sehari-hari mampu mengeluarkan kita
menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu adalah sebaik bekal, baik bekal. Wa tazawwadu wa khairu zati taqwa, dan berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini termasuk ke dalam wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.